Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangin dari hamba Allah dari Pekiringan Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Buya punten mau tanya masalah kewajiban salat untuk orang tua yang sudah udur. Maksudnya dulu rajin salat, setelah sembuh dari sakit stroke ingatannya tentang salat menjadi hilang mungkin 80%-nya. Baca Quran juga sudah enggak mampu lagi. Hanya surat-surat pendek yang dulu hafal pun harus dituntun. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, seorang manusia baru wajib melakukan sholat kalau dia adalah mukallaf. Mukallaf itu diantaranya satu, berakal. Kalau akalnya sudah hilang, maka dia tidak wajib sholat. Akalnya hilang itu macam-macam, gila. Maka kalau ada orang pengen tidak sholat lalu tidak dosa, boleh milih, dia menjadi boleh, mau, boleh, anda pilih itu. Gila, tidak wajib sholat. Atau orang yang diberi oleh Allah dengan kemunduran dalam berpikir, kayak tadi itu, gak bisa. Maka sebenarnya bagi dia sholat tidak wajib lagi, seingatnya. Kalau ingat pertengahan, ya pertengahan, saya ingat mau sholat, satu rakaat sudah lantur lagi, ya sudah, jangan dipaksain. Gak bisa dipaksa, karena urusan akalnya. Tapi sebaliknya, biarpun kita babak belur, semoga tidak, semoga Allah menjaga jasad kita, biarpun orang sakitnya kayak apa, asalkan akal masih ada, maka wajib sholat. Sholat dengan berdiri, gak bisa berdiri boleh duduk, gak bisa duduk boleh baring, gak bisa baring boleh telentang, gak bisa telentang boleh bagaimana saja, dengan menjalankan sholat dengan pelupuk matanya, isyarat. Kalau sudah gak bisa, dengan hatinya, gak bisa dengan hatinya, disolati, karena dia mati. Jadi asalkan orang itu akalnya masih ada, maka dia wajib sholat. Tapi kalau sudah akal tidak ada, biarpun seger buger, maka dia tidak wajib sholat. 80% itu adalah berat. 80% berarti kalau 4 rakaat ya mungkin hanya setengah apa? Berapa rakaat? 20%-nya dari 4 rakaat. Ya setengah rakaat Allahu Akbar, alhamdulillah waladdallin amin. Aku durung mangan. Enggak ada orang pikun, enggak bisa. Jangan dipaksa, cuman dihimbau semampunya. Kalau lagi normal akalnya alhamdulillah, kalau enggak sudah jangan dipaksain. Wajib diqadha. Kalau dia benar lagi baru qadha. Suruh mengqadha gimana wong, semakin parah kok. Kemudian sisi lain, jika ada orang seperti itu bukan hina loh ya. Awas, hati-hati. Jangan dianggap orang kalau hilang akalnya. Saya menemukan seorang alim, tiba-tiba di masa tuanya dia lupa semuanya. Lupa kepada anak, lupa kepada harta, lupa kepada ini. Yang enggak lupa hanya kepada Allah saja. Apalagi dengan saya datang. Sopo iki? Siapa? Sama anaknya juga. Itu adalah sebenarnya Allah angkat derajat, biar enggak sibuk dengan urusan manusia. Kan enggak punya dendam, biarpun orang yang jahat sama dia, oh dia lupa juga kok. Nah, dendam, cuma di depan manusia dia kurang baik. Tapi sebetulnya itu adalah makom. Itu bisa saja makom wilayah itu. Makom kedekatan kepada Allah, dia jadikan ingat Allah, tapi selain Allah tidak ingat lagi. Ada orang semacam itu. Saya menemukan seorang alim, saya datang ke tempat beliau, anak-anaknya pada gundah, abah lupa semuanya. Masa? Allah, hanya Allah saja ingat. Allah, 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 Allah saja. Allah, Allah saja. Normal. Waktu makan, makan. Allah, Allah, Allah. Gak ingat anaknya semuanya. Jadi sudah dengan Allah. Itu makam jadab. Sudah diangkat dia. Kerinduannya, apa kecintaan kepada Allah, sudah menguasainya sehingga dia. Makanya termasuk orang yang dicabut akalnya itu adalah bukan aib bagi dia. Gak punya dosa dia. Orang stroke lalu dia bisa mengingat apa-apa. Nggak punya dosa dia. Kita ini lebih banyak dosa yang seger buger ini. Ya. Maka jangan dihinakan dia. Dan kepada anak yang merawat orang tua semacam itu, urusan agama harus berbekal. Jangan siksa dia untuk melakukan sholat seperti orang sehat. Dosa anda. Dosa anda memaksa dia melakukan sholat seperti orang sehat. Kemudian setelah itu anda harus lebih kasih dengan mereka. Lebih kasih dengan beliau. Karena apa? Akalnya kan tidak sempurna. Kalau akalnya sempurna, dia bisa menyelesaikan urusan pribadinya. Tapi karena akalnya sudah dicabut oleh Allah, maka dia seperti anak kecil lagi. Wahai para anak, ketahuilah, dirimu dulu lebih merepotkan ibumu daripada ibumu di saat tua. Kadang-kadang kita tuh melihat orang tua semacam itu capek, gampang capek. Hati-hati, jangan durhaka. Wah, engkau lebih parah lagi, dirimu mengencingi di pangkuan ibundamu, mumpup di pangkuan ibundamu, tengah malam kau bangunkan ibundamu, Masya Allah. Gak peduli lagi makanan cuma satu, komplok sendiri. Lep. Gak pernah ingat sama orang tuanya. Itu kan anak kita itu. Ibunda kita luar biasa.
Makanya tolong kalau menemukan ibunda, ayahanda semacam itu, lihat itu surga telah Allah bukakan untukmu jika engkau bisa menjaganya. Tapi kalau sudah dimasuki hawa nafsu, capek, awas, hati-hati. Artinya keberkahan akan dicabut oleh Allah dari dirimu. Baik. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga kita kelak tidak merepotkan anak kita. Dan semoga kita tidak merasa direpotkan oleh orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab.